Polri kembali memeriksa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, terkait kasus korupsi paspor online. Dan untuk mengetahui informasinya, kita sudah tersambung dengan Tika Beremau dan juru kamera Muhammad Reza. Ya Tika, apakah Denny Indrayana sudah hadir di Mabes Polri? Ya Egan, hari ini Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka. Dan memang ini merupakan pemeriksaannya yang kelima dalam kasus dugaan korupsi payment gateway, dalam hal ini pembuatan paspor secara online pada tahun 2014. Dan tadi pada saat Denny Indrayana datang didampingi dengan kuasa hukumnya yaitu Heru Widodo, ia tidak berkomentar terkait pemeriksaannya pada hari ini dan mengatakan bahwa akan memberikan pernyataan seusai mengikuti pemeriksaan. Dan sebelumnya penyidik Bareskrim Polri juga telah memeriksa mantan Menkumham yaitu Amir Syamsuddin dan juga Wali Kota Bogor yaitu Arya Bima terkait kasus payment gateway ini. Dan penyidik mengklaim bahwa dalam proyek ini ditemukan dugaan kerugian negara sejumlah 32 miliar dan adanya dugaan pungutan liar sebesar 605 juta rupiah. Egan. Etika, apa ada tanggapan dari penyidik mengenai kasus ini? Egan, hingga saat ini penyidik pun belum dapat memberikan keterangan terkait pemeriksaan Denny Indrayana pada hari ini. Namun sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri yaitu Komjen Pol Budi Waseso telah mengatakan bahwa pemeriksaan dari Denny Indrayana terkait kasus dugaan korupsi payment gateway ini hampir mencapai titik rampung. Tinggal menunggu hasil dari BPK terkait nominal kerugian negara yang pasti yang ditimbulkan dari adanya proyek pembuatan paspor secara online ini. Dan Egan, selain kerugian negara terkait adanya pungutan liar sebesar 605 juta rupiah yang ditemukan penyidik, pengacara dari Denny Indrayana sendiri yaitu Heru Widodo sebelumnya juga telah mengklarifikasi bahwa itu merupakan biaya resmi yang merupakan transaksi perbankan dalam pembuatan paspor secara online di mana dikenakan Rp5.000 setiap pembuatan satu paspor secara online. Namun biaya tersebut tidak dapat dikatakan pungutan liar karena biaya tersebut pemohon pembuat paspor online boleh memilih apakah akan membayar secara online ataukah membayar secara manual dan tidak dikenai transaksi perbankan. Demikian yang dapat kami laporkan, Egan. Baik, terima kasih Tika atas laporannya. Demikian laporan Tika Beremau dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari Mabes Polri Jakarta.